ya, yaitu domainnya dokumen serba serbi blogspot.com. Nah, ini mudah-mudahan saja ya saya bisa berhasil nanti Google AdSense, atau bisa berhasil di blog saya nanti muncul iklan juga ya, selain di YouTube. Nah, itu kan mudah-mudahan saja salah satu ikhtiar gitu kan, ikhtiar kita dalam hidup ini ya, mudah-mudahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Pamili. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu, selalu, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pengalaman pribadi, yaitu tentang menautkan. Ya, menautkan Google AdSense, ya, iklan Google AdSense di blog yang kita punya, ya. Baik, langsung saja kita ke TKP, seperti biasa membuka Google Chrome. Oke, let's go. Nah, seperti ini teman-teman. Ini Google AdSense saya, ya. Di sini ada beranda, ada iklan, ada situs. Nah, kalau channel YouTube saya ini sudah tertaut ya, atau sudah terhubung ke Google AdSense, sehingga di video YouTube saya sudah muncul iklan. Itu salah satu tandanya bahwa channel YouTube kita sudah tersambung atau terhubung, tertaut ke Google AdSense. Nah, sekarang saya akan mencoba ya untuk menautkan Google AdSense ke situs ya, ke situs kita yang kita punya ya. Nah, saya sudah mempunyai atau sudah memiliki situs sudah beberapa tahun yang lalu, cuman ya itu saja ya, sama seperti YouTube dari kemarin-kemarin itu mengalami mati suri ya, situsnya ya, alamatnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya, sudah menambahkan situs. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya punya beberapa situs, silahkan di sini klik tambahkan situs. Nah, di sini bisa ya. Jadi masukkan di sini URL situs Anda, misalkan example.com. Nah, itu kalau mempunyai beberapa situs atau blog lah. Nah, di sini saya situsnya yaitu akan menautkan sebuah blog ya. Nah, ini saya sudah dimasukkan, ini sedang disiapkan. Ya, yaitu blognya dokumen serba serbi blogspot.com. Nah, ini mudah-mudahan saja ya saya bisa berhasil nanti Google AdSense, atau bisa berhasil di blog saya nanti muncul iklan juga ya, selain di YouTube. Nah, itu kan mudah-mudahan saja salah satu ikhtiar gitu kan, ikhtiar kita dalam hidup ini ya, mudah-mudahan saja. Nah, langsung saja ya, kita buka contoh apa blognya. Nah, ini saya namanya serba serbi apa tadi namanya. Nah, ini dokumen serba serbi, kita kopikan dulu ya untuk dibukanya. Kita kopikan dulu ya, copy di sini di new tab, kita pastekan saja. Nah, ini sudah ada ya, ketika dokumen spasi serba serbi blog apa .blogspot.com, kita enter saja. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau teman-teman subscriber Degun Pamili ya, pingin melihat blog saya ya, ini ada ya, yaitu dokumen serba serbi .blogspot.com. nah, ini ada ya saya. Nah, ini tadi pagi Rabu tanggal 6 Januari 2021. Nah, ini sudah saya masukkan ke sini ya. Nah, ini cara input data di aplikasi Adin FKDT Jawa Barat. Ya, ini Senin tanggal 4 Januari. Cara mengerjakan aplikasi Adin ini silahkan saja ya bagi teman-teman semuanya. Kenapa saya ini menulis apa tata cara input data di aplikasi Adin? Bukan kebetulan. Karena saya ya sebagai, selain sebagai operator di Madrasah Sanawiyah, di Madrasah Aliyah, juga termasuk operator di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi alhamdulillah ya, pekerjaan saya itu alhamdulillah banyak gitu kan. Alhamdulillah saja ya. Mudah-mudahan sebagai salah satu ikhtiar gitu kan. Oke, lanjut saja ya. Nah, ini adalah
apa blog saya ya, yaitu dokumen serba serbi atau serba serbi dokumen. Nah di sini ada ya, ini lihat Gmailnya ya, bagun1976@gmail.com, ini emailnya, ini ada logout. Nah kita klik di sini. Nah di sini kita klik. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya, para YouTuber pemula, selain punya channel YouTube juga, misalkan ada yang punya sama seperti saya, yaitu sebuah situs atau blog ya, sebuah situs, yaitu salah satunya yaitu blog. Nah jadi silahkan, kalau sudah beberapa bulan atau misalkan sudah beberapa minggu punya blognya, silahkan blognya juga tautkan ke Google AdSense yang sama dengan YouTube. Mudah-mudahan gitu kan, kita dari YouTube ada ya, penghasilan dari blognya juga ada. Oke, langsung saja. Bagaimana caranya? Kita buka lagi di sini Google AdSense-nya ya, kita klik iklan ya. Nah, iklan. Nah, di sini lihat ya. Izinkan Google menempatkan iklan Anda ya. Tambahkan kode ke situs Anda, lalu Google akan menampilkan iklan di semua tempat terbaik secara otomatis. Nah, di sini ya, ini katanya tambahkan kode ke situs Anda ya, atau tadi situs ini adalah saya, yaitu blog ya. Nah, ini tempatkan terbaik secara otomatis. Ini mana kodenya? Ini kita klik kodenya. Nah, ini. Ya, script data RNA ini ya, semuanya harus di copy. Ini copy-nya mau seperti ini, boleh ya. Mau juga salin cuplikan kode, ini juga bisa. Nah, ini kita hitamkan ya di blog, kita klik kanan copy. Nah, ini copy. Setelah itu baru kita buka blog kita tadi. Nah, di sini di mana kita ya menampilkannya? Ini baca ya. Salin dan tempel kode AdSense di antara tag head. Nah, ini di sini katanya ya, di antara tag head pada situs Anda. Tempatkan kode ini pada setiap halaman di situs Anda, dan Google akan secara otomatis menampilkan iklan di semua tempat terbaik untuk Anda. Nah, itu ya. Nanti kalau telah kita copy pastekan di antara tag head ya di blog kita, ini ada keterangan butuh waktu hingga 1 jam untuk menampilkan iklan di halaman. Nah, ini di sini ada lihat panduan penerapan kode kami untuk detail selengkapnya. Nah, jika Anda sudah menerapkan kode iklan otomatis di halaman, Anda tidak perlu menggantinya dengan kode ini. Nah, ini kita klik saja, selesai. Nah, kita ke sini. Di mana cara mengcopy pastekan kode tadi? Yaitu kita ini masuknya di tema di sini. Klik tema. Nah, di sini di tema ini ada watermark flower. Nah, kebetulan saya menggunakan temanya watermark flower yang sudah disediakan di internet ya, gratis ini. Nah, ini kita klik ini, di samping sesuaikan ada apa? Ini centang putih, kita klik. Nah, ini ada cadangkan, ada pulihkan, ada beralih ke tema klasik. Nah, ini kalau kalian misal kalau teman-teman bosan, ini bisa beralih ke tema klasik generasi pertama dan sebagainya. Ada edit HTML, setelan seluler. Nah, kita klik di sini, edit HTML. Klik di sini. Nah, seperti inilah teman-teman tampilannya ya. Tampilan untuk kita copy paste yang dari apa ini tadi, kode dari Google AdSense kita ya. Nah, di mana katanya ini di sini. Nah, di antara tadi katanya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Karena dari beberapa tutorial ada yang di sini ayo coba saya coba saja di sini ya. Kita copy pastekan saja. Nah, di sini ya script. Nah, setelah itu baru kita klik tombol simpan. Mana tombol simpan di sini? Nah, ini kalau ini foto saya ya, teman-teman. Nah, ini blog, ini kita klik, ini lompat ke widget, ini perhatiin jauh tema, ini kembalikan ke widget default, terus juga ini apa, tombol kembalikan, mana ini ya, dan ini, nah ini simpan. Jadi kalau kita telah menyimpan apa tadi di sini, kode ya, telah menyimpan kode di sini, mudah-mudahan ini saya tidak salah. Dan nanti mungkin cara mengeceknya 1 jam kemudian ya. Nah, tidak salah. Lalu kita
klik simpan. Memproses, lihat ya ini teman-teman, memproses. Nah, update berhasil. Tadi katanya kalau telah mana tadi ya. Nah, jika Anda sudah menerapkan kode iklan otomatis di halaman, Anda tidak perlu menggantinya dengan kode ini. Nah, itu ya. Nah, kita setelah itu ya baru kita kembali lagi ke blogernya sudah disimpan seperti itu. Nah, itu seperti itulah teman-teman. Jadi harus menunggu minimal katanya 1 jam ya untuk mengetahui apakah blog kita ini, misalkan nanti ketika orang lain membuka apa? Membuka blog kita muncul iklan atau tidaknya gitu kan. Jadi kita harus menunggu 1 jam dari sekarang. Ya ini mudah-mudahan saja ya saya bisa nanti tampil di blog saya iklan-iklan dari Google, yaitu mudah-mudahan saja, yaitu adalah salah satu ikhtiar gitu kan, salah satu ikhtiar kita dalam hidup ini gitu kan. Kita menautkan Google AdSense YouTube sudah, nah kita ditambahkan lagi menautkan Google AdSense ke blog kita ya. Nah itu seperti itu. Nah ini saya banyak ya artikel-artikel yang sudah saya tulis di blog saya ini, info seputar aplikasi Adin. Di sini kita lihat ya, ini salah satu contohnya. Nah ini yang harus dipersiapkan oleh para teman-teman operator dinia ya, untuk menginputkan data guru, data siswa atau santri ya, terus juga data yang lain-lainnya. Nah seperti ini. Nah itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang YouTube-nya sudah dimonetisasi, sudah tersambung ke Google AdSense, terus juga mempunyai blog ya, atau hanya blog saja. Nah itu salah satu contoh atau tutorial cara menautkan kita dengan Google AdSense kalau kita sudah mempunyai Google AdSense-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, silahkan kalau bermanfaat like, komen, share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi para penonton yang baru saja mampir ke channel Degun Family, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu adalah gratis selamanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.